Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Berjumpa kembali bersama kami di sini bersama saya Siti Aida. Masih dalam program Guru Bahagia. Dan saat ini ya sahabat bahagia, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Dan untuk Aceh sendiri saat ini kita sedang berada di puncak pandemi ya. Iya, benar-benar. Kita secara nasional Aceh itu memang lagi di peak-peaknya gitu. Kita sekarang tuh ada di posisi ke-6 dari 34 provinsi Indonesia. Iya, itu artinya ya, kita harus semakin aware ya untuk menjaga diri, jaga keluarga ya, berikhtiar sebaik mungkin. Ya, jadi menarik ya Aida, dalam satu buah postingan. Tapi saya lupa di mana postingannya gitu ya. Jadi di tuh postingan itu dikatakan bahwa ada tiga gitu ya. Tiga cara menghadapi situasi COVID-19 seperti sekarang adalah dengan imun, aman, sama iman kalau nggak salah. Itu yang maksudnya gini, dari berbagai postingan itu yang sangat kayak attract banget gitu ya. Jadi yang benar-benar yang dari sisi amannya itu apa gitu ya, kita menjaga protokol kesehatan, terus juga jaga jarak dan sebagainya, memakai masker. Kalau dari sisi imun ya, kita semakin meningkatkan imun tubuh dengan berolahraga, makan makanan sehat dan sebagainya. Kemudian ada yang menarik nih satu lagi dari sisi iman. Jadi jangan lupa berzikir, berdoa, dan kita terus berharap semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Udah kangen kali jalan-jalan. Iya, benar-benar. Nah, seperti biasa dalam program Guru Bahagia, kita terkait dengan guru, siswa, dan juga dunia pendidikan. Hari ini kita masih membahas itu ya. Iya. Karena tapi dengan keadaan COVID-19 seperti sekarang. Nah, sebenarnya sekarang masih ya kita dalam posisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya, walaupun memang kalau di Aceh sendiri sudah ada beberapa sekolah yang sudah mulai tatap muka, tapi masih dikombain juga nih, Ay. Masih dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi sempet yang kayak yang heboh-heboh pembelajaran jarak jauh, apalagi setelah Mas Menteri ya, Mas Menteri kita memberikan bantuan subsidi kuota. Ya, berapa Aida jumlahnya? Iya, sampai 7 triliun. Luar biasa kuota ya. Kita sangat mengapresiasi sebenarnya sebuah program subsidi kuota ini ya, karena mengakui atau tidak bahwa kuota merupakan salah satu permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh gitu ya. Tapi kemudian apakah kuota ini sebagai salah satu satu-satunya masalah gitu. Benar-benar. Jadi itu yang sekarang tuh agak-agak kayak yang heboh gitu. Emang permasalahannya kuota doang gitu. Memang bukan kuota doang, tapi setidaknya mungkin kita berharap dengan ada bantuan kuota bisa terselesaikan lah satu masalah gitu ya. Dan itu juga yang menjadi sejarah adanya program untuk hari ini gitu. Jadi sebenarnya ya sahabat bahagia, rekaman kita hari ini tuh nggak kita rencanain, itu tuh terinspirasi dari melalui akun Instagramnya Siti gitu ya, kita buat Q&A gitu. Jadi Q&A beberapa hari yang lalu gitu ya, tentang PJJ gitu kan. Terus kita sempat nanya gitu, maksudnya bagaimana pendapatnya teman-teman gitu saat PJJ ini. Jadi karena yang jawabnya itu sangat bervariasi dan menurut kita itu bahwa ini penting nih untuk kita bahas gitu. Masa yang baca kita aja gitu, masa kita mau share gitu aja gitu. Jadi melalui program bahagia kita kasih satu segmen khusus untuk membahas masalah PJJ yang berhubungan tentang komenan dan pendapat teman-teman nih. Jadi selain kita yang berkomentar di sini, kita juga akan membacakan komentar dari teman-teman. Ya, jadi kita bisa baca sekarang. Jadi bisa kita baca sekarang. Jadi itu ya sahabat bahagia, kira-kira inspirasi program hari ini gitu ya. Jadi sebelumnya di Instagram itu kita tuh nanya tentang pendapat teman-teman masalah berbagai permasalahan dari PJJ itu sendiri ya. Jadi kita tuh sempat nanya apakah kuota dan HP sebagai satu-satunya masalah gitu.
Ya, tapi sebelumnya kita nanya dulu nih, kalau seandainya nih, jadi kita kemarin tuh sempat berandai-andai, kita tahu bahwa masih ada yang tidak terselesaikan masalahnya hanya karena kuota, karena ada yang tidak punya gadget katanya gitu ya. Tapi memang itu bukan ranah kita untuk membahas. Kita terus berharap bahwa ada perbaikan kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, sehingga melalui PJJ ini teman-teman bisa punya gadget dan bisa belajar dengan baik, bahkan walaupun dengan cara jarak jauh gitu kan. Benar-benar. Tapi memang yang ingin kita bahas adalah kita sedang berandai-andai, seandainya ini kalaupun HP dan kuota sudah terpenuhi gitu ya, kira-kira teman-teman bakal tetap milih tatap muka atau milih pembelajaran jarak jauh gitu. Iya, iya, iya. Jadi Aida ya, berdasarkan Q&A main polling-pollingan gitu waktu di Instagram kan. Jadi masih ternyata masih mostly kebanyakan tetap milih tatap muka gitu. Oh. Jadi kan jadi kayak menimbulkan pertanyaan tersendiri kan, termasuk buat siri sendiri ya, Aida. Maksudnya kenapa gitu? Ya enggak sih? Aida sendiri nih. Sebelum kita baca komenan teman-teman ya. Aida sendiri nih. Kalaupun kuota sudah terpenuhi, kita katakanlah maksudnya sisa-sisa kita punya gadget gitu kan. Iya. Aida sendiri tetap pilih tatap muka gitu. Exactly. Iya, tetap ya. Iya. Mungkin ada pertimbangan gitu ya. Iya, karena mungkin sebelumnya nih kenapa nih? Maksudnya berarti kan kuota dan HP bukan satu-satunya masalah dari PJJ ini kan. Iya. Walaupun itu masalah salah satu masalah terbesar, tapi pasti ada yang lainnya gitu. Nah, Aida sendiri apa nih? Sebelum kita baca komen teman-teman. Kalau dari Aida nih, kayaknya bukan kayaknya, tapi yang nggak didapatkan selama PJJ ini ya, itu adalah sosok gurunya. Meskipun mereka dapat dari layar. Iya benar. Dari layar mereka lihat, tapi tapi sosok itu nggak didapat kayak gitu dari depan dia. Karena kan sebenarnya tugas kita guru nih adalah kan untuk ditiru dan digugu ya. Digugu dan ditiru. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu jauh dan itu harus dilihat dari dari dekat. Kayak itu nggak bisa dari cuma dari layar. Kalau dari layar Google punya semua guru cuma bisa cuma satu pelajaran. Paling bisa sejarah doang. Bahasa Inggris, bahasa Inggris saja. Apa ya? Sosok gurunya itu tidak hadir sama mereka. Sosoknya gitu yang nggak ada. Ya. Walaupun mungkin secara online, tapi mungkin bisa dibilang nggak sama gitu. Iya, beda. Kalau misalnya kita sekolah tuh, bayangin ya, kalau misalnya kita sekolah tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kan misalnya, atau jam 4 lah, jam 4 kita ya sama-sama guru terus, dan itu kita bisa lihat langsung kayak mana kalau misalnya guru tuh ngajar, cara ngomong ke kita. Tapi kalau misalnya selama online nih, PJJ belajar jarak jauh, belajar dari rumah kan, ya apapun itu namanya, jadi kan kita cuman jumpa dengan guru di jam itu doang. Betul. Di jam itu aja. Tapi nanti ada loh salah satu komenan. Jadi Siti kan coba baca secara at glance gitu kan, secara sekilas kan. Ada satu yang menarik tentang itu. Jadi inti dari Aida yang mau bilang adalah gurunya tidak ikut hadir dan membersamai gitu ya. Seperti itu. Benar. Ya. Kalau dari Siti sendiri sih salah satu yang mungkin menjadi masalah lain gitu ya. Walaupun kuota nih udah ada gitu. Terus juga gadget, anggaplah sisa-sisa kita punya nih ceritanya kan. Salah satu masalah besarnya lainnya adalah digital literasi mungkin ya. Jadi maksudnya gini, digital literasi dari siswa dan gurunya itu sendiri gitu. Kemampuan mereka untuk menggunakan ya platform digital itu, katakanlah misalnya kuota udah punya nih, HP udah ada gitu. Tapi gurunya bingung nih mau buat pembelajaran sejarah PJJ dengan cara apa? Kita membutuhkan aplikasi apa gitu. Benar-benar. Kan? Terus juga siswanya nih, katakanlah mungkin sekarang sedang PJJ heboh-hebohnya bisa pakai Zoom, Google Meet dan sebagainya. Kan ada nih siswa yang nggak pernah pakai gituan. Jadi memang di situ tuh kayak menimbulkan sesuatu yang baru ya. Jadi itu setidaknya sekilas dari kita ya, dari pandangan kita. Dan kemungkinan setia sahabat bahagia, stay tune terus di episode-episode yang datang. Yakinlah ketika kita menemukan ada satu permasalahan yang bisa kita selesaikan, mungkin next kita akan bahas dari sisi kalau PJJ apa sih kegiatan menarik yang bisa dilakukan guru dan siswa, sehingga ini mungkin nanti next kita bisa bahas tentang itu ya. Episode kedepannya. Tapi tetap stay tune bersama kita. Nah, untuk sekarang kita akan coba bahas ya pendapat teman-teman nih yang sudah masuk ke kita tentang apa aja sih yang mereka lihat
kalau PJJ walaupun kuota sama HP udah tersedia. Iya. Jadi kemarin pertanyaannya itu ya, sahabat bahagia tuh apa ya pertanyaan kemarin? Lupa juga nih. Pertanyaannya jadi, udah baru hari yang lalu soalnya teman. Jadi ini baru di-share jawabannya. Iya. Ah, kemarin tuh pertanyaannya tuh kalau bukan HP dan kuota aja apalagi masalah besar dari PJJ kira-kira. Iya. Gitu. Itu pertanyaannya ya. Jadi ada salah satu teman yang jawab ya, yang kayak pertama kali dia jawab tuh kita sampai kayak lucu ya gitu. Kurang ngerasa maksimal aja. Kalau tatap muka kan bisa barbar nanya sampai puas. Nanya sama gurunya maksudnya. Iya, enggak sih? Iya. Ya, jadi misalnya kayak enggak ngerti di kelas, bisa jumpain nanti di kantor pas jam istirahat. Iya, tapi kalau ini enggak mungkin kita udah selesai pertemuan meetingnya. Mungkin masih bisa nanya, tapi enggak barbar mungkin ya. Kayak bahasanya si teman ini. Enggak sampai bisa barbar. Mana, iya, benar. Ya, gitu. Intinya memang lebih memiliki kepuasan tersendiri dalam berinteraksi dengan gurunya. Mungkin itu memang interaksi langsung tuh akan beda. Beda ya. Oke, kemudian di sini ada teman-teman juga yang ngomong ini lumayan ya. Bagus banget dia tuh sampai ngebuat 3 poin ya. Nah, mungkin baca aja. Yang pertama itu dia bilang kontrol dari orang tua. Nah, sebagian ortu tuh nggak ada, misalnya kurang kontrol atau gimana ya, gitu. Sepertinya itu maksudnya. Ya. Terus ada pada anak yang malas belajar akan membuat dia semakin malas. Oh ya, mungkin karena kalau misalnya selama ini bisa bangun mungkin jam 8. Atau mungkin baru mulai kelas jam 8 nya akan bangun jam 8, tapi kalau dulu misalnya sekolahnya, jarak sekolahnya mungkin ada berapa meter, dia harus siap-siap dari jam 7 gitu. Iya, terus dia suasana karena belajar ini ya. Mungkin ini kita berharap bahwa teman-teman bisa melakukan sebaik mungkin. Mungkin ada yang di episode sebelumnya kita bahas loh masalah membuat cara belajar kamu sendiri itu dibahas tentang bagagaimana membuat jadwal belajar selama pandemi gitu. Mungkin ada juga anak-anak yang kayak gini, Kak. Kalau misal udah absen nih, udah siap absen, udah selesai. Langsung istirahat balik ya. Langsung tidur. Atau mungkin dia cuma ya jam 8 nih, karena memang pada jadi nggak bisa di full control sama gurunya ya. Iya, nggak bisa di full control. Jadi dia siap absen, udah selesai. Oke, kemudian yang ketiga ada? Bosan banyak kali tugas. Iya, ayo guru-guru. Ini udah kita bahas mulai dari episode ketiga kemarin ya, masalah kesehatan mental. Kita juga dan gurunya kasih tugas gitu. Guru matematika kasih tugas, guru semua guru kasih pusing tugas. Pusing dia. Pusing. Sedangkan anaknya cuma satu. Iya. Okay. Kebanyakan tugas dibanding di PJJ. Itu salah satu kelemahan pas PJJ ini ya. Iya. Oke. Terus kemudian ini ada yang bilang secara kualitas. Mungkin maksudnya gini, mungkin apa kualitasnya tidak bisa terdeteksi ya kalau selama PJJ. Iya, mungkin gurunya nggak bisa kontrol murid. Iya, ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini ada, menarik nih. Metode belajar semacam ini bukanlah pilihan yang populer di kalangan siswa terutama di daerah. Acungin jempol buat yang ngasih komentar ini gitu. Tapi iya sih, karena kan sendiri posisinya mengajar gitu ya. Jadi memang tidak populer sehingga mungkin ini kembali lagi ke yang Siti bahas tadi ya, bahwa maksudnya ya karena tidak populer mungkin ya secara pengetahuan digital dan juga skill digital dari siswa dan guru ya terbatas, sehingga ada kuota sama ada HP nggak tahu nih mau dijadiin gimana, mau dilakukan apa dengan HP dan kuota ini gitu ya. Iya, benar-benar. Kan udah ada kuota, udah ada HP-nya, terus mau diapain? Digital saya masih rendah. Oke, ini ada coba lagi terus apa? Terus ada feeling langsung di kelas nggak dapat di online, tapi mungkin itu terkait masalah waktu atau adaptasi. Mungkin ini maksud nih yang komen ini, seiring perjalanannya waktu mungkin akan beradaptasi. Pasti mungkin kita pasti berharap bahwa pandemi segera berakhir ya. Tapi kalau kita melihat keadaan ke depan, pastinya gini loh, keadaan pembelajaran jarak jauh ini di masa-masa awal pandemi dengan sekarang pasti ada perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan gitu ya. Karena apa? Karena adanya adaptasi ya. Yang di awalnya cuman lewat grup grup aplikasi, satu aplikasi ini mungkin udah pakai video dan sebagainya gitu, dan sebagainya. Terus sebenarnya nih bagus sih, kayak jadi lebih positif gitu ya. Oke, kemudian nih menarik juga nih, bagus nih, nggak bisa free to express kalau lagi discuss di grup, nggak ada mimik, jadinya datar aja gitu di HP.
Iya. Mungkin pas presentasi kali ya. Cuma presentasi. Tapi kan harusnya bisa pakai video. Iya. Bisa pakai video. Cuma mungkin maksudnya kalau di apa ya? Kalau secara langsung mungkin lebih bebas berekspresi gitu ya. Mungkin. Apalagi mungkin ada yang pembelajarannya belum sampai ke tahap video, masih di grup, masih melalui chat, di grup chat. Ya. Jadi nggak bisa nampil. Iya benar-benar. Nggak mungkin kirim foto untuk berekspresi. Jadwal kelas PJJ yang terkadang nggak setetap kelas face to face ya, atau kelas tatap muka, bisa mengganggu aktivitas non akademik lain. Nah, buat masalah ini nih, tonton episode 3 kita tentang kesehatan mental guru dan siswa di masa pandemi ya, bersama Kak Siti Hajar kemarin. Jadi di sini tuh dibahas bagaimana supaya aktivitas kelas selama PJJ tidak mengganggu aktivitas yang non akademik. Kita jadi punya banyak punya banyak kegiatan yang non akademik ya. Kalau dulu-dulu ada ekstrakurikuler pramuka ini itu gitu kan. Tapi selama ini mungkin itu di stop dulu. Tapi ini yang maksudnya. Ini maksudnya gini loh, maksudnya gini. Misalnya selama PJJ kan kita belajar secara online gitu. Jadi bisa bisa mengganggu aktivitas non akademik, misalnya nih perlu membantu orang tua kan aktif. Itu dia maksudnya. Jadi gimana caranya supaya karena PJJ ini mungkin belum adaptasi bahasanya tadi, jadi masih mungkin mengganggu aktivitas non akademik di rumah dan sebagainya ya. Jadi makanya nonton episode kita tentang kesehatan mental guru dan siswa, di situ diajarkan bagaimana supaya tidak stres nih, tidak mengganggu aktivitas non akademik. Itu dia. Nah, selanjutnya nah, ini dari salah satu nih, dia siswa nih ya. Yang komentar ini siswa. Jadi kita lihat ini dari berbagai kalangan loh, ada dari kalangan siswa, ada dari praktisi juga ya. Iya, praktisi pendidikan. Terus ada dari orang tua murid tadi ada juga. Ada dari mahasiswa yang lagi kuliah. Iya. Benar. Bahkan ada yang sekarang posisinya tuh lagi S2 di pendidikan juga gitu. Di negara lain gitu. Jadi dia ikut memberikan dari Aceh. Oke. Okay, di sini salah satu siswa itu mungkin ini suara hatinya dia sendiri ya. Dia mengatakan bahwa materinya kalau diajarin sejarah PJJ itu agak kurang jelas, Bu. Terus jaringannya kadang suka nge-lag. Iya. Iya ya, kualitas jaringan ya. Jadi lagi video gurunya berdiri gini. Karena nge-lag jaringannya ya. Iya. Dan dia bilang materinya kurang jelas selama PJJ. Nah, ini siswa loh yang ngasih komentar gitu. Berarti kurang ini jelas. Suara hatinya langsung asik. Kurang jelas instruksinya. Nah, kemudian membosankan. Ada nih yang bilang membosankan. Iya. Gimana, Ai? Mungkin nggak jumpa teman-teman juga. Iya. Jadi cuman nggak jumpa teman-teman tapi secara online, nggak ada secara fisik. Padahal kadang kita perlu tetap langsung. Belum lagi menatap layar seharian gitu ya. Iya, harus menatap layar seharian gitu. Ya kebayang sih, tapi lagi-lagi seni iklan kita ya. Kalau mau belajar tentang manajemen stres bisa lihat episode ke-3. Dan kalau mau bahas masalah, tadi kan katanya membosankan. Supaya gimana nih supaya belajarnya itu, ya kita nggak bisa menghindari rasa membosankan itu. Cuma sedikit kayak berteman dengan membosankan itu. Kita emang harus banyak-banyak. Ya berteman lah. Iya berteman dengan rasa bosan itu. Mungkin bisa lihat episode ke-4 ya, tentang mendesain cara belajar kamu sendiri. Nah kemudian ada ini fasilitas belajar dan support system. Iya sih. Mungkin kembali lagi ke tadi ya, termasuk jaringan, terus juga support system di sini mungkin bisa jadi ya, kayak gini loh, misalnya di rumah nih anak-anak belajar secara daring, apakah semua keluarga ikut andil untuk mensupport, termasuk orang tua dan sebagainya, guru dan sebagainya, gitu ya. Jadi iya sih penting. Bisa jadi juga tempat kali ya, mungkin di rumahnya dia nggak, mungkin rumahnya terlalu bising, dia nggak tahu kalau misalnya lagi mau online mau belajar mungkin ya tempatnya mungkin benar-benar belum digangguin sama adik-adiknya gitu ya. Ada adik-adik yang kecil atau mungkin ada ibunya yang kerjanya apa jadi mungkin lagi dari segi tempat juga bisa support itu ya support system tadi benar-benar. Nah next di sini ada
kurangnya penjelasan materi oleh guru membuat siswa kurang memahami materi tersebut. Oh, ayo guru. Ayo guru. Oke, okay, oke, okay, okay. Kita mungkin next apa next bahasan kita bisa nih ya, cara-cara unik yang iya guru yang bisa diajari oleh guru sehingga siswa mudah memahami materi walaupun secara online. Ya, walaupun pembelajaran jarak jauh, ya mungkin tidak akan bisa menggantikan guru 100% tadi, tapi benar-benar kita enggak bisa kayak yang ah, enggak senang sama PJJ, udah enggak usah belajar. Enggak gitu ya. Jadi intinya ketika kita bilang memilih tatap muka atau PJJ, kalau memang sedang pandemi daripada mudarat dilaksanakan tatap muka seperti biasa, ya kita tetap memilih PJJ. Hmm. Tapi inti dari kita membuat episode hari ini adalah kita tetap PJJ nih, tapi dengan adaptasi yang kayak kita bilang tadi. Iya, harus ada adaptasi apa dari gurunya, dari siswanya, dari orang tuanya, gitu dan sebagainya. Nah, mana terus dia? Lanjut lagi. Lanjut. Ada, oke. Okay. Ada nih dari satu orang, terbatas untuk ngecek feedback siswa sih kak, dan itu menyiksa. Aduh, sayang banget. Siswa. Ini kalau dia ngomong gini berarti dia posisi yang guru nih. Guru. Oh, maksudnya dia feedback dari siswa yang udah diajarkan ya. Iya. Terbatas untuk ngecek feedback siswa. Kalau langsung kan mungkin gini paham atau tidak paham langsung nih nanya gitu. Mungkin kan ini ya di grup ya terbatas kan, nggak seseluasa. Benar-benar. Kita mungkin nggak bisa lihat juga, mungkin ketika orang bilang di chat nih kita ataupun di video di grup apa. Kita tanya udah paham udah gitu. Tapi kalau misalnya di kelas bisa kita coba tes. Iya. Tapi kalau di sini uji dengan soal mungkin akan tadi terbatas. Iya, terbatas. Dan itu menyiksa guru. parah. Tapi kalau misalnya dari segi siswa juga bisa itu feedback sesama siswa mungkin. Iya, mungkin bisa juga itu dari dua kalau dia dari segi siswa. Guru harus pintar-pintar ya, bukan pintar selama pandemi ya. Iya. Harus pintar-pintar. Pintar-pintar, cerdas. Oke, next masalah rasa. Beda rasanya melihat langsung anak-anak didik dengan melihat anak-anak di layar HP. Wah, luar biasa rasa Aida ya. Jadi emang benar-benar yang aduh. Gimana dah menurut Aida masalah rasa ini? Ya, mungkin kalau misalnya ini dari segi pandangan guru pasti ini ya pasti. Karena kalau misalnya dia kalau misalnya langsung nih ya, kalau misalnya ketika dia lihat siswa mulai males-malesan, yang uri-uringan, itu bisa langsung diajak, yuk kita belajar lagi. Tapi kalau misalnya dari layar, gimana? Kan nggak bisa kita ajak. Ekspresinya kurang kelihatan ya. Ya. Nah, itu pun kalau di layar pun misalnya kita bilang nggak mungkin dong ngeliatin ekspresi satu-satu gitu ya. Jadi benar. Itu yang disebut dengan rasa itu tadi Aida. Asih. Rasa. Sedih. Kemudian, oke, berisik rumah tempat online nggak mendukung, dipanggil mama apa nih? Dipanggil, wait, oke, dipanggil mama suruh angkat jemuran lah. Oke, kita ulang ya. Berisik rumah tempat online nggak mendukung, dipanggil mama suruh angkat jemuran lah. Oh, support system tadi ya? Iya, itu kembali ke support system. Lagi online. Udah hujan, angkat jemuran. Padahal tuh guru lagi penting-pentingnya menjelaskan ya. Tapi ya memang ya itu ada kemungkinan terjadi, tapi memang sangat memungkinkan untuk terjadi ya. Jadi nggak salah nih, ini benar banget nih. Kemudian nih siswa malas ya, itu sama kayak tadi ya. Ya udah kita bahas. Oke, udah kita bahas tadi. Kemudian ya ini dia ada dari salah satu teman, experience of transfer of knowledge. Oke, experience dari transfer of knowledge ya. Pengalaman bagi-bagi ilmunya. Iya, benar-benar. Jadi mungkin akan beda kalau misalnya langsung ya dengan kayak online lagi. Benar-benar lagi. Kalau misalnya ini mungkin bisa langsung ketika anaknya tanya bisa langsung. Ini juga ditanya bisa aja langsung direspon, tapi mungkin anaknya bukan itu yang dijawab, mungkin mau lagi elaborasinya. Beda rasa ya lagi-lagi ya. Jadi ketika apa transferring knowledge ini kan ada pengalaman-pengalaman yang dibahas di situ. Iya. Ada hal-hal yang maksudnya yang enggak sekedar fokus materi aja gitu ya. Kalau secara langsung ya. Iya, benar-benar. Oke, next kemudian kualitas jaringan internet. Ya, ini kita udah bahas tadi ya bahwa kita beranda-anda tapi enggak
bisa jadi juga ya kuota punya nih kualitas jaringan internetnya ya, kayak tadi dibahas sama siswa tadi ya, bahwa lagi apa, lagi serius-seriusnya video sama guru, nge-lag jaringannya. Iya. Jadi ini sebenarnya masalah juga, udah punya kuota jaringannya lelet ya. Iya. Jaringannya lelet. Jaringannya lelet. Kemudian masalah ekonomi keluarga. Ini gimana nih Aida maksudnya nih? Ekonomi keluarga mungkin itulah tadi, mungkin pemerintah support kuota tapi HP-nya nggak ada, ataupun HP-nya mungkin nggak support kali ya, untuk misalnya kayak download program aplikasi. Nah itu menarik nih ini yang Aida bahas. Iya kan, kadang HP punya tapi dia nggak support untuk dia download aplikasi. Tapi Android juga, tapi kayak download Google Meet, Zoom dan beberapa apa yang nggak mumpuni untuk itu ya. Iya kayak gitu. Iya benar-benar. Mungkin itu dari ekonomi, masalah ekonomi juga ya. Nah ada orang yang nggak suka dihubungi lewat handphone. Ada orang yang nggak suka dihubungi lewat handphone. Iya, mungkin tidak suka berinteraksi lewat handphone. Iya, mungkin benar, itu ada sebagian orang itu yang mungkin jarang berhadapan langsung dengan handphone. Jadi sedangkan waktu PJJ ini kita harus selalunya dengan handphone gitu. Nah jadi orang-orang kayak gini ini dia kesusahan untuk dihubungi, mungkin dia perlu kayak gitu. Nah ini salah satu yang Siti sampaikan tadi Ai, bahwa ini berhubungan sama komentar Aida ya. Apa tuh? Murid nggak ketemu guru, ruhnya berasa kurang. Lagi-lagi kan moralnya tidak membersamai, tidak hadir gurunya bersama dia ya. Tidak, benar-benar. Ruhnya tidak berasa langsung. Kurang. Tidak langsung. Kalau ngomongin ruhnya seperti ini memang ya tidak tergantikan ya. Ya. Fisik itu nggak akan pernah tergantikan dengan pertemuan virtual. Nggak mungkin. Makanya mungkin kayaknya nih ya, mungkin bisa dengan dibuka mungkin berhari ya, mungkin sehari. Jadi itu sebenarnya yang sekarang sedang dilaksanakan Aida, setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi itu udah jalan ya, udah jalan memang absen 1-16 itu minggu ini. Kemudian berselang nanti mereka PJJ dulu nih seminggu ke depannya, kemudian minggu ke depannya lagi mereka masuk lagi gitu. Jadi setidaknya sedikit menutupi terus anak-anak yang kebosanan misalnya, itu tadi dan sebagainya. Ya, terus anak-anak yang tadi ya sebagian masuk kan dapat pelajaran langsung dari gurunya. Terus yang enggak ada yang tadinya stay di rumah itu gimana? Yang stay di rumah ya mereka melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. Berarti secara dari gimana gurunya online di kelas gitu. Itu handling by the teachers gitu ya. Ya itu kembali lagi ke si teachernya, apakah kemudian dia pas yang di rumah dia kasih tugas dulu, jadi next mereka ini, atau yang di rumah misalnya dia kasih materinya dulu, nanti dia bahas minggu kedepannya. Jadi itu apa mungkin sembari ini, dia ngajar ruang lingkupnya gua. Apa dia sembari ngajar tapi dia langsung live? Iya boleh juga kalau memang bisa mampu jaringan dan sebagainya, bisa sih teman-teman di rumah langsung merasakan, bisa langsung lihat juga walaupun dia nggak ada di situ, tapi minggu depan gantian dia teman-teman yang di kelas tuh yang live. Nice idea sih itu sebenarnya, bagus. Oke, kemudian feel euforia atmosphere. Ini dia ngasih kode-kode yang kemudian harus kita bahas sendiri ya. Dia ngasih komen gitu. Tapi kalau dari Siti sendiri kebayang sih maksudnya. Intinya hampir seperti mungkin tadi dia, ya. Feel-nya ketika belajar. Terus ada kan kalau belajar secara tatap muka pasti ada euforianya. Terus kemudian atmosfernya pasti beda. Itu mungkin yang dia maksud ya. Tapi dia menyingkatnya dengan dan minta kita membahas gitu. Oke. The last one, yang terakhir. Nih, ini dari teman yang saya bilang tadi loh, Ai. Dia lagi ini pendidikan juga, ini sedang S2 pendidikan juga. Jadi berdasarkan yang di luar kacamatanya dia gitu ya, screening time is tiring indeed. HP is too small, while not all people can afford a laptop. Iya. Jadi, tolong artikan, Aida. Kan mungkin nggak semuanya kan paham bahasa Inggris. Benar-benar. Jadi kayak berdetap layar tuh memang capek ya, lelah. Berdetap dengan layar selalu tuh lelah. Bener-bener. Jadi dan juga HP itu kecil layarnya. Jadi makanya kayak kalau misalnya ada yang
tulisannya mungkin bentuk tulisan PDF. Jadi kita harus zoom dulu. Iya benar. Karena layar HP itu kecil. Betul. Nah, tapi sedangkan kalau laptop nggak semua orang mampu. Iya, juga mampu dan affordable gitu ya. Kan misalnya membeli laptop yang harga HP mungkin kurang kurang spare partnya atau gimana. Jadi itu lebih sama satu lagi sih ini. Mungkin nanti kita juga akan bahas ya. Tadi udah ini kan tadi komentar terakhir ya. Iya. Jadi beginilah kira-kira ya teman-teman sahabat bahagia, bahwa apa teman-teman sahabat-sahabat bahagia itu melihat dari sebanyak itu perspektifnya gitu ya. Jadi ada yang melihat dari sisi ruhnya, dari sisi apa euforianya, terus juga rasanya ya, atmosfer dan sebagainya. Sama satu lagi, kalau menurut Siti sendiri juga salah satu mungkin another problem ya, atau permasalahan lainnya adalah kan ketika kita bahas HP laptop tadi, mungkin dia punya laptop, tapi bukan punya dia sendiri ya, punya orang tuanya misalnya. Jadi dalam menghandle ini mau pakai HP orang tua, kemudian belajar dan sebagainya, itu kan jadi ya kebingungan juga di situ. Benar-benar. Ya. Jadi memang betul-betul karena ya nggak semua mungkin afford untuk bisa punya satu rumah nih, semua orang punya satu HP gitu untuk belajar. Sampai anaknya yang kelas 1 SD misalnya karena PJJ harus punya HP, kan nggak semua keluarga seperti itu kan. Dan jadi benar, dan itulah kadang ada yang satu keluarga itu sharing ya. Iya sharing. Misalnya dia dengan kakaknya, sedangkan kakaknya juga masuk di jam 8, dia juga masuk di jam 8, gimana tuh? Benar. Sedangkan dia cuma punya satu device. Iya, makanya mungkin sama. Di keadaan seperti ini kalau Siti sendiri merasa gini loh, semua pihak itu harus bersabar ya. Guru harus lebih bersabar, siswa harus lebih bersabar, orang tua juga harus lebih bersabar. Jadi nggak kayak kemudian siswa menyalahkan guru, guru menyalahkan orang tua menyalahkan siswa, itu nggak selesai-selesai gitu ya. Iya benar. Kita harus benar sabar dan juga harus berteman lah dengan situasi kayak ini sementara. Exactly. Kita doakan semoga cepat berlalu. Jadi itu dia. Jadi itu dia ya sahabat bahagia, beberapa komentar, terus juga bahasan yang kita bahas terkait pembelajaran jarak jauh. Seandainya HP dan kuota sudah terpenuhi, apakah kemudian kita sudah selesai gitu ya? Jadi masih banyak ya? Banyak PR-nya. Tapi kita terus belajar, kita melakukan yang sebaik yang kita bisa supaya keadaan apapun kita tetap bisa belajar. Intinya kan itu. Benar-benar. Adaptasi juga adaptasi. Oke, ini dia akhir dari program kita hari ini. Saya Siti. Saya Aida. Oke, terima kasih dari Provinsi Paling Barat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.